Pembalap Sebastian Vettel asal tim Scuderia Ferrari sukses menjuarai gelaran Formula 1 di Singapura. Kesuksesannya sekaligus memutus rangkaian kemenangan tim Mercedes. Lomba jet darat Formula 1 menyambangi Singapura. Pembalap Scuderia Ferrari asal Jerman, Sebastian Vettel, sukses menjadi jawara dalam lomba yang berlangsung selama 61 putaran. Vettel yang memulai lomba dari posisi terdepan, tak tersentuh hingga bendera finish dikibarkan. Meski safety car sempat dua kali masuk ke lintasan akibat adanya kecelakaan, pembalap Daniel Ricciardo yang berada di posisi kedua tak berhasil mendekat atau menyalip Vettel. Ricciardo yang membalap untuk tim Red Bull Renault harus puas dengan podium kedua. Sementara rekan satu tim Vettel, Kimi Raikkonen, mengunci posisi podium. Ia mengungguli Nico Rosberg yang finish keempat. Sementara pimpinan klasemen Lewis Hamilton gagal meneruskan lomba setelah mobilnya kehilangan tenaga dan harus memarkir mobilnya di pit. Ini menjadi kemenangan ketika Vettel tahun 2015 setelah sebelumnya juara di Malaysia dan Hungaria. Balapan di negeri singa ini sempat terancam batal setelah kabut asap pekat sempat menutupi Singapura.